Skuad Chinlone Lelaki Negara meraih pingat gangsa dalam acara non-repetition secondary di Stadium Tertutup Titiwangsa Ibu Negara. Dalam aksi pusingan awal itu, Malaysia mengumpul 106 mata untuk menghuni tangga ketiga. Ia sekaligus terlepas tiket ke pentas final yang menjadi rebutan antara gergasi sukan ini, Myanmar yang mengumpul 137 mata dan Laos 133 mata. Pencapaian itu sudah boleh dianggap kejayaan besar selepas skuad Chinlone negara tidak meletakkan harapan tinggi dalam acara keempat selain kali pertama melakar kutipan melebihi 100 mata. Skuad Chinlone negara sudah menyumbang satu pingat emas dan dua gangsa setakat ini dan pada lewat petang ini akan turun beraksi dalam acara pertama non-repetition primary.